Uh, yang terjadi di Lavita Pengayoman uh, ada beberapa karyawan bahkan manajer itu menolak himbauan dari Satpol PP uh, ini ketidakadilan kenapa yang lain buka sehingga saya mau tutup kalau yang lain juga tutup kan tidak seperti itu kalau semua berpikir seperti itu maka apa jadinya kota ini karena kita berharap daripada pengusaha pengusaha untuk memahami hal seperti ini. Kalau punya niat baik, kan bisa meminta kepada kami, mana surat edarannya. Nanti anggota kami akan menempelkan surat edaran dari Bapak Wali Kota. Ini memang ada gejala bahwa di antara pengusaha itu tidak menerima edaran ini, dan memang ada kecenderungan mereka akan berusaha untuk merubah jam operasional. Inilah wibawa pemerintah, kita harus tegakkan yang bermuara kepada kepentingan masyarakat. Jadi tolonglah seperti itu. Kita tidak mau berharapan dengan karyawan tidak. Kita mengutamakan keselamatan bersama. Untuk itu para pengusaha agar lebih memahami ini. Mengenai kekurangan-kekurangan dan kelemahan kami kita akan perbaiki dan kita akan mulai untuk menghimbau memberikan pamflet kepada toko-toko yang masih buka di tempat-tempat lain sehingga keadilan yang pengusaha harapkan itu bisa dirasakan bersama. Terima kasih.